Kelangkaan gas subsidi 3 kg di Kuala Tungkal, Tanja Barat menimbulkan tanda tanya bagi warga. Hal ini ternyata disebabkan oleh oknum pangkalan yang menjual gas keluar Kabupaten Tanja Barat. Kepala Dinas Diskop Rindakop Tanjung Jabung Barat, Safriwan, mengatakan pihaknya akan menindak tegas bagi pangkalan yang nakal dan merekomendasikan pangkalan yang nakal segera dicabut izinnya. Pangkalan-pangkalan yang nakal coba diambil tindakan segera. Kalau memang mereka melakukan penyimpangan, ya keluarkan mereka dari pangkalan. Kita ganti dengan yang lain. Kita pemerintah daerah akan siap merekomendasikan. Sementara Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial, tidak mengakui kalau masyarakatnya sedang kesulitan mencari gas melon. Bahkan berdasarkan operasi pasar, sejumlah tabung gas yang dibawa 500 tabung tidak habis di pasaran. Hal ini menurut Safrial di Tanja Barat belum terjadi kelangkaan. Walaupun terjadi, namun belum begitu meresahkan masyarakat. Kemarin operasi pasar enggak? Iya. Jadi kemarin kan tidak cukup langka itu. Operasi pasar itu berlebih gas kita. Kemarin diserang berlebih. Saya kira tidak begitu parah. Tidak begitu parah. Selamat Riyadi, Jambi TV.